sama gue si Miau Awu. Langsung saja kita akan meneruskan gameplay Subnautica Below Zero. Dan di episode sebelumnya, seperti yang kalian lihat di dalam game Subnautica Below Zero yang satu ini, akhirnya si Robin berjelajah di daratan ya teman-teman. Tetapi dingin banget, sampai-sampai gua itu kewalahan kemarin ya teman-teman, dan hampir meningsoy gara-gara kedinginan. Dan habis itu kita menemukan banyak hal yang menarik di daratan tersebut. Salah satunya ada monster yang begitu mengerikan ya guys. Dari suaranya, dari pergerakannya, bikin gua takut dan akhirnya gua lari guys. Dan habis itu kita ketemu dengan base-nya si Sam yang dimana udah hancur ya teman-teman. Dan yuk langsung saja kita akan lanjutkan lagi game Subnautica Below Zero yang satu ini. Dan tujuan gua di episode kali ini adalah mengelilingi daratan tersebut dengan prawn suit. Nah itu dia ya, jangan sampai prawn suit-nya tidak terpakai sama sekali. Sorry banget guys ya, banyak banget yang komen Karegi cuma buat prawn suit untuk pajangan doang. Sorry banget. Gue baru inget dan gue baru ngeh gitu loh. Oh iya, gue juga punya prawn suit ya untuk jalan-jalan di daratan. Si Dodol, kenapa tidak terpikirkan? Baiklah teman-temanku sekalian, gue juga mau bikin base di daratan tersebut. Otomatis kita siapkan terlebih dahulu. Nah, yang harus gue persiapkan ini juga ya teman-teman, fiber mesh. Nanti kita akan mencari Snow Stalker Fur ini, yang dimana katanya itu adalah stalker yang dipiara oleh Margaret. Jadi kita tinggal cari aja teman-teman yang liar. Nah, fiber mesh ada di mana? Setahu gue ada di sini deh. Nah, itu kan 1 2 3 4. Butuhnya 4. Habis itu, guys, sebentar gue cek lagi. Butuh apa lagi ya, guys? Gue lupa-lupa inget lagi mau ambil yang mana lagi. Ah, ini nih. Ini ada item baru nih. Ah, ini juga nih harus dibawa ya. Spy Pingling. Setahu gue ada di sini nih. Mana penguin gua? Ayo kita bawa teman-teman penguin kita ya. Oh, bawa beacon juga nih, jangan lupa. Bawa beacon 2 deh. Terus flare. Aduh, oh, guys, flare ini untuk nakut-nakutin predator ya. Jadi bisa juga nih flare. Tapi ya udahlah, nanti sajalah. Ini baterai. Kita butuh baterai ya. Oke, kita butuh baterai teman-teman. Baterai 1. Terus butuh titanium dan juga magnetite. Untung aja gue udah farming magnetite ya. Jadi kita punya lumayan banyak nih guys, magnetite. Nice sekali. Yuk kita buat terlebih dahulu nih item baru yang dimana gue nggak tahu nih fungsinya buat apa. Tamper. Kalau dari namanya tamper itu yang kayak jedung, jedung. Gini loh. Nah, the tamper creates a steady source of noise that might repel unwanted creatures by amplifying collision sound waves. Oke, jadi bener ya. Tadi yang gue bilang ya teman-teman, tamper ya, sesuatu yang membuat ada noise-nya katanya, dan noise-nya tersebut membuat predator atau makhluk-makhluk di sini itu takut atau pergi dari tempat tersebut karena mereka tidak suka dengan bunyinya. Semoga aja bisa berlaku dengan monster yang begitu besar yang kita lihat ya. Nanti saja guys. Oke, apalagi? Oh, gue juga mau buat base kan, jadi otomatis saya akan buat yang namanya multifunction room. Ini dia, multipurpose room. Dan ada hatch-nya. Dan ada apa lagi, Miao Au? Coba dipikirkan baik-baik. Sebentar, teman-teman. Sebenarnya gua akan buat juga yang kayak beginiannya, guys. Penting. Tetapi saya bingung sekali, guys, mau buat atau tidak ya. Aduh. Gue udah pake yang namanya grappling dan juga drill. Semoga aja itu berguna sih. Untuk sekarang begini aja terlebih dahulu. Nanti kita akan coba eksperimen lagi ya, dengan ini, tangan yang ini dan juga yang torpedo. Oke? Untuk sekarang begini aja dulu ya teman-teman. Nanti kalau ada kebutuhan baru dah. Nah, gue juga butuh ini dan juga ini untuk energi kita. Dan juga apa ya? Water nggak bisa, Mia. Oh, water. Oh iya. Ah, fabricator. Pastinya. Ya, udah penuh. Udah penuh. Oke. Gini aja, gua hatch aja dulu. Hatch paling gampang. Jadi satu titanium dan juga quartz. Ini dia. Nah, hatch udah selesai ya. Jadi kita encentang aja dulu ini si hatch. Dan kita centang fabricator karena berguna banget nih fabricator ya. Apalagi teman-teman, fabricator itu butuh quartz. Kita dari paling bawah aja dulu. Quartz 2, terus gua butuh titanium 2. 1 2, terus gua butuh
Copper ore. Copper ore itu 2 juga. Eh, sini ya. 2. Nah, sudah selesai. Dan habis itu gua butuh transmitter. Transmitter itu butuh 1 titanium dan juga 1 gold. Atau 2 gold aja ya, teman-teman. Gua takutnya cukup jauh. Jadi at least butuh 2 transmitter. Jaga-jaga ya. Nah, ini dia nih. Thermal plant 1 2 3 4 5. Terus magnetite 2 dan juga aerogel. Aduh, aerogel. Ah, tidak. Aerogel itu pakai ruby dan juga yang namanya gel sack. Mana tuh? Ini dia. Ya, udah mau habis. Gua harus ambil lagi ya. Kita buat terlebih dahulu yuk. Mana itu? Ini dia. Nah, habis itu kita butuh 2 quartz. Titanium 2 lagi, teman-teman. Untuk buat solar panel ya. 2 quartz dan juga 1 copper ore. Sip. Sudah? Udah, kayak gini aja dulu ya, teman-teman. Tinggal multipurpose. Multipurpose itu butuh titanium, tetapi udah habis inventory kita. Kita taruh terlebih dahulu deh. By the way, karena gua itu mau membawa yang namanya prawn suit gua, guys. Jadi inventory yang akan gua simpen itu di prawn suit gua ya. Sabar. Gua taruh terlebih dahulu yang ini aja. Nah, jadi sisa 1 2 3 4 5 6. Ya cukuplah. Ini cukuplah. Terus gua mau cari makanan dulu. Ini ambil-ambilin aja, guys. Yuk makan-makan yuk. Aduh, dia marah pergi. Hei, jangan pergi kau. Saya butuh 2 makanan nih. Jangan pergi dong. Nice. Ayo, ayo. Eh, udah cukup. Makan dulu, makan dulu. Nyam-nyam and nyam-nyam. Nice sekali. Sekarang kita sambil ambil untuk bioreactor gua ya, guys. Ini juga buat minuman deh. Nice. Sip. Ambil yang banyak. Ambil yang banyak. Udah, penuh. Let's go. Sekarang kita buat minuman dan juga untuk bioreactor gua ya. Kita cek dulu nih, guys. Minuman di sini. Ah, ada 1. Nice. Tuh kan? Harus banyak kita masukin lagi nih. Dah. Salt banyak banget ya. Ini salt buat apa, guys? Buat makanan sih sebenarnya. Cuma gua males masak-masak. Salt udah gua masukin. Terus apalagi yang harus gua bawa? Oh, kita buat minuman ya. Sip, sebentar guys, sebentar ya. Dikit lagi baru kita pergi dari sini. Gua harus benar-benar mempersiapkan diri gua supaya kita tidak bolak-balik. Nah, minum dulu sekali. Nice. Sudah selesai semuanya? Saatnya kita pergi dari sini, guys, ya. Sudah beres. Alright, let's go. Semoga aja bener, please, please, please ya. Kalaupun gua masih kekurangan, di sana itu kaya dengan mineral. Jadi kita bisa ambil mineralnya juga ya. Terus ini gua akan jadiin 1 transformer, bisa? Nice, bisa. Kalau ini, aduh, nyangkut. Kalau ini bisa nggak jadi transformer? Please, please. Kok nggak bisa? Ya, nggak bisa, guys. Gue kirain bisa juga jadi transformer ya. Kita harus manual. Ini dia. Let's go. Udah siap, guys? Mari kita berjelajah di daratan kembali. Tapi sebelum itu, mari kita jalan-jalan terlebih dahulu di si truknya Meow-Au. Widi, ini jadi locker ya, guys. Terus ini fabricator. Tuh, kita bisa buat barang-barang juga di sini. Terus ini aquarium. Tuh. Dan katanya kalau kalian nabrak ikan, guys, otomatis ikannya bakal masuk ke sini. Gua juga nggak tahu tuh teori dari mana ini. Terus ini, oh, ini slipper ya. Ada musiknya juga. Nih, ini slipper, guys. Ah, I see. Tuh, kalian bisa tidur di sini. Ya ampun, ngapain gua tidur? Ya, ya udah deh, nggak apa-apa lah ya, guys. What happens as you are sleeping? Diajak ngobrol nggak tuh? Terus ini prawn suit. I was dreaming. The brain processes in mysterious ways when we sleep. Ini gue takutnya copyright, temen-temen. Nanti dulu ya. It was such disorienting and fragmented thought. Random images and sensations. No one is completely sure what it does. There are theories, but every human dreams. Many other mammals too. Is it enjoyable?
can be. We can experience impossible joy and also impossible terror. Sometimes I can fly. Sometimes I call out to Sam and can't reach her. Sometimes I'm in my underwear, defending my doctoral thesis. It's a mixed bag. Your biofeedback indicates that flying is the most enjoyable dream. I therefore hope you have many more of those. Mainly for my own safety. Wow. Jadi kita bahas tentang mimpi ya teman-teman. Mimpi ini menurut gue benar-benar unik ya. Jadi sometimes gue sendiri itu masih suka mimpi, walaupun akhir-akhir ini agak sedikit jarang ya teman-teman mendapat mimpi tersebut. Tetapi kata banyak orang, mimpi itu selalu ada artinya. Misalnya kayak gue suka bermain game horror ya kan. Tiba-tiba saja teman-teman gue mimpi lagi dikejar-kejar hantu, tetapi gue nggak takut gitu loh. Gue malah kejar balik hantunya. Mimpi gue suka aneh-aneh deh guys. Abis itu gue suka bermain game zombie-zombie. Gue tembak-tembakan beneran nih di mimpi gue nih. Mantap banget dah. Wow. Terus tapi ya kadang-kadang yang paling gak enak itu sebenarnya mimpi sakit hati. Ya itu dia guys ya, yang paling tidak enak. Gak apa-apa dah gue mimpi hantu-hantu, dikejar hantu. Gak apa-apa dah, gue udah terbiasa. Gue suka nonton film horor. Gue suka bermain game horor. Tetapi kalau yang sakit hati itu, aduh, kayak dihianatin orang ya kan, atau digimanain tuh nggak enak banget, bangun tuh kayak sesek banget. Tuh, gue paling nggak suka tuh mimpi disakitin ya, sakit hati maksudnya. Oke, kalau kalian gimana guys? Kalian tuh paling nggak suka mimpi gimana? Mimpi jatuh ya kan, itu juga nggak enak tuh, bangun-bangun kayak jantung tuh kayak, udah mau copot. Luar biasa. Oke, kayaknya kita sebentar lagi nyampe. Nanti kita bahas lagi ya teman-teman tentang mimpi. Tapi di sini kita akan parkir terlebih dahulu. Widih, station 2. Parkirnya miring aja ya teman-teman. Karena kan front seat gue di paling belakang tuh. Sebentar, kayak gini. Sip. Mantul. Oke. Guys, saatnya kita ambil front seat kita ya. Let's go. Gue pengen juga coba waduh udah malam. Tidur dulu aja kalau gitu. Ya, kita tidur dulu guys. Maaf nih. Ya, gua enggak capek. Tapi udah malam. Nih, gua takut banget untuk nyalain ini guys. Takutnya copyright. So that I have something to listen to. Takutnya copyright. Nanti gua coba terlebih dahulu ya. Is it mathematical? An instrument of science. Does it help with your research? It does. Just not in the way you're probably thinking. Music and math are strongly related. Rhythm is math. Harmonies can be math. But music as a whole is more than that. We experience it on an emotional level. I sense this has an impact on your pulse and breathing. It makes you move differently. Humans are controlled by music. We make music, and we're moved by it. Not everything is about control, Alan. Oke. Jadi, harusnya teman-teman, ini itu untuk pengusir predator ya, teman-teman. Jadi, mungkin gunanya adalah ketika gua lagi grinding, atau gunanya untuk mengusir predator dari base kita. Nah, bisa jadi. Oke, guys. Yuk, langsung kita jalan-jalan saja memakai prawn suit kita. Tetapi lagi malam hari. Yeay, akhirnya guys, gue tidak kedinginan ya. Oh, oke. Okay. Let's go. Kita pergi ke markasnya si Sam terlebih dahulu. Dan kalau misalnya kalian lihat di episode sebelumnya, kalau nggak salah gue dapat map lagi kan. Nah, di map ini guys, ada 1 dan juga 2, 3, 4 ya. 4 robot yang bisa kita masukin. Kita cari terlebih dahulu, semoga aja ketemu ya. Ini juga bisa kita ambil kah? Nggak bisa ambil. Harusnya tangannya yang berbeda, Myook. Ya, mana dong? Ini? Bisa diambil? Ya, nggak keambil, guys. Oke. Kita perlu ini nggak ya? Sabar. Kayaknya gue perlu 1 atau 2 deh. Aduh, tiap kali jatuh sakit ya? Ampun. Sip. Oh iya, kita mau buat base di mana ya, guys? Enaknya. Nah, ini kan base kita nih.
Tuh, seperti kalian lihat, ini base kita kan. Oke, saatnya gua akan cari buat robot. Setahu gua, nah tuh yang ngebling-ngebling tuh. Enak ya kalau malam. Yuk, turun dulu yuk. Au, sakit lagi. Gua akan taruh di sini dan juga di sini, I guess. Ini dia. Nih, hey, ambil dulu titaniumnya. Lumayan nih. Yuk. Salah. Pencet. Come on. Nah. Guys, gua rapiin inventory gua terlebih dahulu. Open storage ini nih. Sabar. Terus di sini juga ada kayak beginian ya. Sip. Yuk, mari kita kendalikan. Isinya apa aja sih? Nah, gua penasaran. Oh, ada glass. Magnetite. Mantap, lumayan nih guys, magnetite. Tapi kalau gelas, ada banyak gelas. Oh. Oke, kita ambil lagi. Mantap. Experience-nya benar-benar berbeda ya ketika memakai robot. Kita bisa masuk ke ruangan yang sempit. Wow. Sisanya quartz. Ambil gak quartz, guys? Magnetite-nya cuma 2 ya? Ya udah deh. Tidak apa-apa. Gua ambil 1 quartz. Tapi quartz lagi banyak. Enggak usah lah ya. Ya udah. Ini udah selesai. Gua cuma dapat magnetite doang. Weh. Bunyi apa itu? Open storage. Sip. Ambil lagi. Mantap. Tunggu dulu. Brown suit gua bisa ngecharge dari panas gak ya? Sebentar ya guys, gua coba terlebih dahulu. Ini kan harusnya panas, ya kan? Kalau teori gua bener ya, ini kan energi kita 98. Kalau teori gua bener guys, bisa naik, bisa ngecharge panasnya. Semoga aja, please kita tunggu terlebih dahulu. Mungkin agak sedikit lama ya teman-teman. Gua juga gak tahu nih panasnya udah, nah tuh keluar. Kita deketin. Bisa ngecharge gak? Nah, bisa guys ya. Bisa ngecharge. Wih, teori Meow Aw mantep banget. Jadi kita bisa ngecharge di panas, di tempat yang panas. Wih. Mantep. Oke. Jadi kita tidak perlu ngecharge prawn suit kita. Sudah ada modulnya untuk ngecharge sendiri ketika panas. Kita udah dari sana. Berarti gua akan coba untuk jelajahin tempat ini guys. Tuh, kalian lihat. Buset. Badai. Saya tidak bisa melihat apa-apa. Dan gue penasaran guys, mau buat base di mana nih? Hey, cotem mati kuda saya. Bukannya itu sebentar. Sakit. Oh, tiap kali jatuh sakit. Snow fox. Ah, gue udah bisa buat snow fox. Ya guys, gue lupa ya. Kalau ada snow fox ini, jadi gue udah bisa buat ini nih, dua ini nih. Satu lagi mana? Base-nya mana? Ya. Iya juga ya. Base-nya mana ya? Base-nya Snow Fox. Ah, ini dia. Tapi udah penuh. Ya udah. Dangerous weather approaching. Seek shelter. Oke, roger that. Silver. Oke, silver banyak sih. Magnetite. Aduh, ada itu. Baterai sama lubrikan. Ada baterai sama lubrikan. Gue bisa masuk ke sini sih. Keren ya. Aduh, nyangkut guys. Ini nih. Makanya bawa prawn suit itu hati-hati. Jangan di tempat-tempat sempit begini, Miau. Tapi mau gimana dong? Tempat apa lagi ini? Hello. Apa kabar? Mending soy kan dia? Kita bor terus teman-teman. Iya, dia mending soy. Dia mending soy guys. I'm so sorry. Oke. Udah beres ya. Kasihan sekali dia mending soy. Guys. Gua harus mengambil bulunya dia. Dan gua baca komen katanya untuk mengambil bulunya dia harus pakai pingeling robot kita ya. Sip, nih tuh. Going undercover.
Nah, dapat 1, dapat 2, 3, 4. Ayo 4. Nah, sudah ya teman-teman. Sudah dapat 4 sesuai yang kita butuhkan. 4 biji. Terima kasih banyak. Nice banget. Makasih banyak robot. Ya ampun, kamu lucu sekali. Let's go, masuk lagi. Nah, pertanyaannya, gua mau buat base di mana? Ini gede banget. Kriteria base gua yang pertama teman-teman ada apa? Panas ya. Ada panas. Ada tempat yang panas supaya kita bisa taruh yang namanya thermal plant kita. Oke. Kita disuruh kemana ya? Jangan bilang kita harus ke atas nih, guys. Buntu gak sih? Hey, tunggu dulu. Itu ada jalan untuk ke bawah. Oh, air. Ini air, guys, tuh. Oke, mau lihat gak di dalam ada apa? Apa ini? Saya tidak bisa melihat apa-apa. Keren banget. Tempat apa lagi ini, guys? Coba ya, coba lagi ya. Wow, lorong-lorong. Hey, fokus, oi. Fokus, oi. Iya. Kita tadi kemana ya? Ke atas sana. Bisa nggak? Bisa dong. Nice. Ayo. Tidak. Oh no. Bisa. Thrusterku pasti bisa. Widih, bisa. Sabar. Oh, gua punya ini. Aduh. Ayo, thruster. Ya. Gimana caranya gua naik ini? Oh, bisa. Nice. Akhirnya naik juga ya. Untung aja gua ada grappling, teman-teman. Kalau enggak naik itu. Buntu lagi gua. Kalau di darat susah banget naiknya. Oke. Kita sudah berada di atas ya. Terus kita kemana lagi nih? Aduh, guys, tempat ini gede banget. Nah, ketemu satu. Ayo robot. Come on, robot. Yes. Mari kita coba ya. Let's go, robot. Kita lihat ada apa. What's our mission? Apa mission katanya? Wow, ada titanium. Ada quartz. Udah itu doang. Yeay. Ada apa gitu yang menarik? Pinguinnya jangan sampai jatuh ya, Miaok. Iya. Kalau enggak gue bakal repot ini. Isinya quartz doang sama titanium, guys. Nggak terlalu berguna ya. Ini apa ya? Tanaman. Oh, ada magnetite juga tuh. Oh. Kok ada bunyi yang nggak enak ya? Cota mati kuda saya. Guys, apakah kita diserang? Beneran aja dong kita diserang, guys. Sebentar, robot gua masih jauh. Diserang nggak sih? Oh, untung ada prawn suit gua, ya ampun. Tuh, kita diserang, guys. Untung aja ada prawn suit gua. Yaudah, yuk, jalan. Dadah. Jangan nyerang gua, oi. Gua baik nih. Baik gimana, Miaok? Kamu habis membunuh satu temannya dia. Oh iya juga ya. Parah banget lu. Kayaknya di sini nggak aman deh, guys. Di sini tidak aman untuk kita taruh yang namanya base ya. Karena banyak banget predatornya. Aduh, mana kita nih? Tempat apa lagi nih? Oke. Sabar sambil minum. Ada yang menarik. Mantap. Apakah ada item juga di bawah sana? Sebentar teman-teman, biarkan saya jalan-jalan terlebih dahulu. Lala, tempat apa ini?
Guanya keren sekali. Udah itu doang. Oh ya ampun, ini cuma gua tersembunyi doang. Ya muter-muter doang nih. Oke. Tapi ini keren sih. Guanya keren. I like it. Yuk, naik lagi. Jalan lagi. Kemana nih? Ini apa ya? Oh, Fox ya. Fox kita udah selesai kan? Iya, udah selesai. Oke, sebentar teman-teman. Biarkan saya jalan-jalan terlebih dahulu. Tuh, enak kan jalan-jalan pakai pronsuit, Miao. Oh, iya sih. Guanya aja terlalu dodol. Ini kita kembali lagi nggak ya? Eh, tunggu dulu. Kok gua dengerin suara si penguin? Penguin. Emang ada penguin? Oh, ada penguin di sini. Oh, beda, guys. Oh, tempat yang berbeda. Oke. Gua cari tempat turunnya terlebih dahulu ya. Sebentar. Ini tempat sih menarik banget ya. Oh, ada air juga. Nice. Kayaknya kita bisa buat base di sini deh, guys, kayaknya ya. Karena satu, deket sama air. Terus ada, oh, ada predator di sana. Bahaya juga. Buset, banyak banget predatornya. I see. Ini pulau gede juga ya, by the way. Kita udah keliling-keliling berapa lama nih di sini, guys? Ada goa. Goa apa ini? Sebentar. Ah, tiap kali jatuh sakit. Gede banget goanya. Wow, ini apa nih? Kayak kristal. Keren banget. Oke, gue juga masih punya ini ya. Buat kita makan, lumayan lah. Oke, sabar. Magnetite. Yes, that's it, magnetite. Ada banyak di sini, guys. Aduh, satu lagi magnetite-nya. Tidak terambil. Nah, ambil juga. Mantep. Apa lagi nih? Hil-hilan. Baterai. Ya, oh, lubrikan. Gue butuh. Oke, kita kembali dulu deh kalau begitu. Tempat kembalinya mana ya? Ini dia. Oke. Kalau gitu gue udah bisa buat yang namanya si hoverboardnya ya. Snowboard maksudnya. Nah, kita taruh beberapa barang yang tidak terlalu penting. Yes. Alright. Ah, tau gitu gue bawa makanan juga ya teman-teman. Makanan nutrition gue. Iya. Gue takutnya kita berjelajahnya panjang nih. Fiber mesh dan juga lubrikan. Nice sekali. Kemana lagi kita? Buntu ya. Oke, tidak ada apa-apa lagi ya teman-teman di sini. Jadi kita bisa keluar. Ulala, tempat yang sangat amat menarik nih. Goa yang menarik. Yuk, mari kita masuk lagi. Sip. Kemana ya? Gini dong, cerah. Gue seneng nih liatnya kalau cerah begini. Wow, ada goa lagi. Goa apa lagi nih, guys? Buntu ya? Oh ya, ini buntu. Oh, hey, tunggu dulu. Ada yang lucu. Ada yang kecilnya, guys. Oh, sarangnya mereka di sini. Ya. Ibu. Gua gak ganggu. Ada yang kecilnya. Oke. Jangan ganggu, guys. Jangan ganggu ya. Kalau ada anaknya, dia akan agresif. Jadi kita tidak boleh mengganggu dia. Oke, ini ada air ya. Berarti kalau ada air, ada makanan dong harusnya. Halo, penguin. Ya ampun, ini lucu banget, guys. Gua mau lihat. Halo, penguin. Gue bisa scan. Ya ampun. Tapi kalau mau dilihat-lihat serem juga ya, guys. Nih, ketika mereka mangap, itu gigi semua gitu loh. Penguin, aku mau kenalin kamu dengan teman aku lagi nih. Penguin. Nih,
Mau kenalan gak? Tuh. Mirip gak? Lucu. Yaudah yuk, lanjut yuk. Myong, jangan salfok dong. Iya. Oke guys, lanjut lagi. Kita harus ke mana ini? Saya tidak tahu ini. Saya sudah muter-muter. Kita udah dari sana kan? Oke, coba gue ikutin tempat ini. Gue bisa turun ke bawah. Ini kembali lagi ke tempat tadi ya? Kayaknya. Gue pusing deh. Saking gedenya tempat ini, guys. Ya ampun. Ya kayaknya kita kembali lagi. Nah, permasalahannya gue mau buat base di mana ini? Ah, tidak. Oh ya, ini kembali lagi. Oh. Suara apa itu? Jangan dulu ke situ, guys. Ada suara yang tidak enak ya. Oke, gue turun dulu. Halo penguin. Apa kabar? Tuh kalian lihat tuh. Tempatnya penguin di sini, guys. Ya ampun, banyak banget mereka di sini. Lucu-lucu semuanya. Keluarga penguin ya. Oh, ini markasnya mereka. Boleh gue culik satu nggak? Kita masukin di akuarium. Bisa nggak sih, guys? Masukin di akuarium. Oke, coba gue masuk ke sini. Apakah ada sesuatu yang menarik? Sepertinya ada mereka, guys. Itu dia. Nggak, bos. Gue nggak ganggu, bos. Numpang jalan-jalan doang, bos. Tempat apa lagi nih? Goanya gede juga nih. Wow, goanya menarik sekali. Halo. Ada tempat lagi nih, teman-teman. Atau kita cuma muter-muter doang? Bisa jadi cuma muter-muter doang. Betul sekali. Cuma muter-muter doang. Tuh, pransut gua. Ya ampun. Guys, kita nyari apa di sini? Ntar ya, gua cek lagi ya. Aduh, udah gelap lagi. Ini yang tadi bukan, Myong? Kayaknya ini yang tadi deh. Ya nggak sih? Iya, ini yang tadi. Yang gua ambil makanan ya. Bener nggak sih? Oh iya nih, gua ambil makanan tadi nih, guys. Bener. Oke. Tapi kok di sini ada lubang lagi? Menarik. Menarik sekali. Ada sesuatu di depan sana. Oke. Sebentar. Gue bisa bawa pransuit gue nggak? Itu dia pertanyaannya. Nggak bisa ya? Pransuit gue gimana cara masuknya itu, guys? Terlalu besar pransuit gue. Nggak bisa, guys. Apa kita lewat atas? Gimana cara lewat atas, Myong? Coba. Coba kita muter dulu ya, teman-teman. Gue pengen bawa pransuit gue karena kita kan udah bawa. Masa iya kita jalan-jalannya pakai kaki lagi, guys? Nanti gue kedinginan. Sabar. Bisa nggak ya? Pokoknya patokannya di situ kan? Nih, harusnya kalau kita ke kiri, tembus ke tempat yang tadi. Inikah tempat yang tadi? Nah, betul kan? Bisa, guys. Tadi lorongnya di situ tuh. Nah, oke. Bisa. Tuh, di depan sana tuh, ada sesuatu tuh. Oke, coba kita cek terlebih dahulu. Sabar. Ada flare, ambil. Oke, ada minuman, ambil. Banyak makanan, guys. Ini yang kita butuhkan ya, power cell. Mantap juga. Terus ini jump module. Module. Oke, nice. Dapat module. Kita taruh lagi, teman-teman. Inventory kita di dalam sini, kita taruh fiber mesh.
Terus ambil item tadi ini. Udah ya, gak ada apa-apa lagi guys. Sip. Coba keliling-keliling lagi. Ini tempat baru nih, bisa gua scan nih guys. Sabar ya, nih pohon-pohonnya bisa gua scan ini. Harusnya ya. Bukan, bener. Bisa gua scan. Yes. Saya baru pertama kali melihat ini. Gak bisa di scan. Oke, cuma pohon itu doang yang bisa di scan. Baiklah kalau begitu guys, mari kita lanjutkan lagi. Tempat apa lagi ini, Bu? Ada buahnya ya itu ya? Emang bisa diambil buahnya? I don't know. Oh, gak bisa guys. Ini pulau segede apa sih guys? Gede banget dah. Apa itu? What is that? Menarik sekali. Oke, sebentar guys. Bisa? Bisa dong. Mantap. Banyak item. Minuman, lumayan. Minuman. Fiber mesh, lumayan. Makanan, mantap. Ada lagi? Tidak ada lagi ya, teman-teman. Oke. Sambil minum kali ya. Nice. Terus tadi gua ngelihat ada jalan nih guys. Mari coba kita masuk ke dalam sini. Ada apakah di sini? Yah, buntu lagi. Gua nggak bisa pakai prawn suit gua. Coba cek dulu ya. Magnetite lagi guys. Inventory gua udah penuh. Ya, rapiin dulu. Come on. Banyak magnetite di sini. Berlimpah. Ya, sisa 2. Makanya buat ini Miaok, buat apa namanya? Base di sini. Iya juga. Oke. Udah bawa banyak item, enggak mau bikin base kamu. Aduh, enggak bisa diambil guys ya satunya lagi. Ya udahlah ya. Mari kita check and recheck. What is that? Security. Oke, sebentar. Sebelum kita ke sana, teman-teman, mari kita cek tempat ini terlebih dahulu. Buset, gede banget. Ya udah, cek tempat itu deh. Plin-plan kamu. Apa ini? Wow, keren banget tempat ini. If you're not cheating, then you won't mind if I record this conversation. Is that right? Did the person who worked here also live in storage? Hey, ini fur? Oh iya, fur. Tapi kita udah penuh furnya. Sambil makan deh kalau gitu. Udah tuh. Ambil fullnya tuh. Ini CCTV. I see. Gambar apa ini guys? Ini prawn suit kita bukan? Bukan. Ini CCTV. Oke, ada yang bisa gua scan tadi. Ini dia. Dapat poster juga di sini. Tidak. Dapat jukebox. Altera PDA. My dearest Adeline and Rosita. Not dearest. Who says that anymore? Adeline, Rosita. Everything on the mission is going very well. Do you see now? Your doubts were unfounded. I am loved here and... Oh, no. Rosita will say, Papa, why do you have to brag all the time? Papa, it's embarrassing. I want to apologize. Okay, no, that's taking things too far. I know we didn't leave things on the best note, but I want you to know I love you and I miss you. I don't know why I say the things I say sometimes. They just come out. I was going to send you a message saying how great everything is here and how everyone loves me. I've had a promotion to a very important security dossier. I'm treated like a hero. But really, this is a cold, wet planet. The scientists are full of themselves. There's no action to speak of. The only thing I look forward to is weekly games of Alien Intruder, but more than that, of coming home to you. I am sorry for all the times I did not appreciate you, of our family, or the good life we had. And I... Who am I kidding? I can't send this. What's the use?
Tadinya gue mau buat base di sini terlebih dahulu guys, tapi nanti aja ya. Gue bener-bener bingung, banyak banget itemnya di dalam. Ada dua poster yang pengen gue ambil, tapi tidak. Gue harus buang apa ini? Buang gold kali ya guys, gold kan kurang berguna nih. Nah gitu aja deh, gold aja guys ya kita buang ya. Tidak. Gold dibuang gak tuh sama Miao Auk. Luar biasa sekali kamu Miao Auk. Yoi, mau gimana lagi guys? Gue pengen pajangan tersebut. Pajangannya kayaknya keren nih. Kayak dragon tuh. Kalian lihat tuh, kayak dragon. Mantep. Ada prawn suitnya gak tuh? Leviathan. Wow. Oke. Sudah semuanya? Oke, let's go. Mari kita jalan-jalan lagi teman-teman. Dingin ya? Iyalah. Aduh, rekaman gue udah 40 menit guys. Dan dari tadi kita tuh gak dapet apa-apa. Cuma keliling sana, keliling sini doang. Ngeliatin ini, ngeliatin itu. What happened here? Apa yang terjadi di sini? Oh nice. What is that? Wow, gede sekali teman-teman. Kalian lihat itu di depan. Wow. Sebentar. Akhirnya sesuatu yang worth it juga ya. Tetapi masalahnya inventory gue udah penuh banget. Yes, dapat PDA. Patrol log, excavation site, day 33, morning. I thought I saw something moving on the screen, but it was just that I sneezed. Wiped it off. Fred's not convinced the Leviathan is really dead, but I've never even seen it blink. Nevertheless, I am now undertaking the mandatory foot patrol. Inside the cave, confirming a whole lot of nothing. Creature still dead, cave still boring. I miss the mining site. This was Sam's necklace. She never took it off. Oh, Sam punya kalung. My investigation of the fire excavation site, including the cave entrance and surrounding area, revealed minor cosmetic damage to Altera survey equipment and significant structural damage to the natural cave entrance and supports. Resulting debris prevents cave access without heavy excavation equipment. Only foot access is currently possible. We are reporting two casualties, Pavan Ivanov and Samantha Ayu. Both bodies were found beneath the rubble at the cave entrance. Ivanov had just entered the cave. Footprints were still visible by the entrance. Deeper into the cave, Ayu appeared to have sustained a fall. Poor souls. What was Ayu doing? Nothing in her file suggests a history of vandalism or carelessness. And yet, I can only conclude that the cause of the collapse was employee negligence. We will need to investigate a possible connection to the explosive damage reported at Omega Lab. If there is a connection, who is responsible? Guys, banyak item di sini. Death was accompanied by significant destruction. Doesn't make any sense. She would never destroy a base. Well, baselessly. Are your feelings confused? I'm detecting more than one. I don't know. I feel disillusioned? Worried? I thought I knew Sam better than I really did. When we were kids, I was always the one breaking and rebuilding things. She wouldn't even go into a bake sale without a plan. For classic oatmeal cookies, no less. So serious. She wouldn't have anything to do with my molecularly transformed caramel pretzel lumps. Your mind goes easily to food. To distract you from your feelings. Okay, I think that's enough mind reading for now. This wasn't negligence. That's not Sam. This was something else. Banyak banget item di sini yang bisa gue ambil, tetapi semuanya sudah penuh, teman-teman. Tidak. Dan seperti yang kalian lihat, ini apaan ini? Tuh gede banget. Ya ampun. Tuh kalian lihat tuh. Oh my god. Oh, jangan bilang ini apa namanya? Apa Leviathan gitu? Apa? Tunggu dulu. Frozen ya, Frozen Leviathan.
Ah, bisa jadi ini guys, Frozen Leviathan. Dan katanya si Sam katanya mau menghancurkan tempat ini. Kenapa? Kenapa si Sam mau menghancurkan tempat ini? Tuh kan, Frozen Creature Skull atau tengkorak. Pit. Oke. Okay. Oh, I see. Serem banget ya. Ini apa nih? Oh, jangan bilang ini bakterinya ya. Kara! 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 Tuh kan bener! Bakteri dari planet di Subnautica yang pertama, Kara! Oh! Kok nyampe di sini bakterinya? Ah, I see! Insert sample? Hah? Kok bisa insert sample di sini, guys? Standby. What is this? Sabar ya. Gue coba ke atas terlebih dahulu. Wah, tempat ini sih bagus banget untuk dibuat konten. Dari tadi gue muter-muter doang, ya kan? Ternyata tempat ini nih bagus banget, guys. Aku di atas kepala Frozen Creature. Frozen Leviathan. Tuh. Ew. Buntu. Alright lah kalau begitu. Yuk, mari kita turun aja. Wow, kita cari thumbnail dulu kali ya, teman-teman. Dan di sini kayaknya gua harus melakukan sesuatu karena gua harus memasukkan sampel nih. Nih, insert sampel gitu. Tuh. Requires ejectable container to function. Ejectable? What is ejectable? Emang gua punya ya ejectable? Kayaknya nggak punya deh, teman-teman. Sabar ya, gua cari secara cepat. Nggak ada. Ejectable. Iya, nggak ada, teman-teman. Ini override doang module, bukan ejectable. Tidak, ya sudahlah. Baiklah kalau begitu ya. Untung saja dia sudah meningsoy. Kalau dia masih hidup, maka kita akan kewalahan, teman-teman ya. Terus di sini juga banyak banget item. Ih, gede banget, serem. Yuk turun. Mantap, penemuan yang luar biasa. Ini paling gede gak ya, Leviathan tergede yang pernah gue lihat. Atau yang di naga yang di Subnautica yang pertama ya guys, lebih gede ya. Atau sama-sama gede ya mereka berdua ya. Bisa jadi sih. Tunggu, gue mau ambil thumbnail juga sekalian guys. Ah, jelek kalau thumbnailnya di sini ya. Yang tadi aja deh, udah cukup. Oke, mari coba kita masuk ke dalam sini. Ada prawn suit. Hydraulic acid. Set. Ini tangannya dia, guys. Ada yang bisa gua scan? Apa nih ya? Gua scan. Frozen creature claw. Iya, yeah, tangannya dia nih. Ada research-nya masing-masing kah? Oh, bener. Kara bakteri ini, teman-teman, menghilangkan banyak makhluk hidup ya di planet. Untung aja kita udah dapat cure-nya tuh. berhenti sampai di sini. Oke, sudah selesai. Terus gua harus ngapain? Udah selesai. Ya udahlah teman-teman. Kayaknya waktu kita sudah habis, jadi gua akan buat base aja terlebih dahulu deh deket-deket sini. Siapa tahu aja kita masih bisa keliling-keliling juga di tempat ini ya. Jadi tuh gua itemnya ada banyak banget. Sebagai pencinta item, kayak keselin gitu loh ninggalin item sebanyak ini. Ya sudahlah, tidak apa-apa. Ya udah teman-teman. Sekarang gue udah nggak tahu lagi nih tujuan gue mau ngapain, karena gue bingung. Prawn suit udah ada, nanti kita cari tempat untuk ngecharge prawn suit gue juga, teman-teman, di tempat yang hangat. Jadi di sisa waktu gue akan coba untuk buat base aja ya, buat base dan juga buat tempat ngecharge. Oke, kayaknya tempat ini sih sepi kayaknya. Tetapi pertanyaan gua,
walaupun tempat ini sepi, ada ini nggak energi panasnya? Tuh, kalian bisa nambang lagi di sini. Kaya banget mineralnya. Kalian bisa kesana ya. Tapi kayaknya gue melihat, nah tuh, ada energi panas tuh. Mantap. Oke, kita taruh di sini aja. Sip. Terus gua akan bangun ini, teman-teman, di sekitar sini aja. Titanium. Gua butuh titanium. Kita harus tukar barang dulu. 1 2. Come on, tukar barang. Yuk, yang cepet yuk. Dah. Sip, jadiin terlebih dahulu yang cepat. Mantap. Habis itu gue buat hatch. Hatch di mana nih guys enaknya? Ada tangganya nggak? Oh itu tuh. Harus cari yang ada tangganya ya. Ini bisa nggak? Ya bisa lah ya. Ini ada tangganya nih. Gue kurang apa? Titanium. Titanium masih kurang. Ambil lagi. Sabar guys. Biarkan saya kerja terlebih dahulu. Aduh. Sip. Nah. Udah kelar. Sekarang kita tinggal buat yang namanya thermal plant. Semoga aja berfungsi ya. Come on. Thermal plant. Di sini. Magnetite ada. Aerogel ada. Magnetite kurang. Mantap, aerogel juga udah ada. Nice, tuh kan. Berapa derajat nih? Power restored. Terus jangan lupa pakai ini. Di sini juga deh. Pakai quartz, titanium sama copper ore. Oke, sabar. Dangerous. Aduh, titanium habis. Seek shelter. Copper ore. Ada copper ore. Titanium gua habis, guys. Ya udahlah, nanti gua cari aja teman-teman quartz-nya. Yang penting nanti di next episode ini yang solarnya udah jadi ya, teman-teman. Dan juga fabricator-nya udah jadi. Hah, ya udah, guys, sampai di sini aja terlebih dahulu untuk game Subnautica Below Zero. Gua sebenarnya pengen nerusin tapi seperti yang kalian lihat ya teman-teman, masih banyak banget yang bisa kita jelajahin di pulau ini. Belum bertemu dengan monster yang sangat amat mengerikan yang sempat bikin kemarin kita takut ya, dan gua lari. Gua nggak tahu apa yang terjadi di sini. Pokoknya info yang gua dapetin adalah si Sam katanya yang menghancurkan tempat tersebut, tempat penelitian frozen creature atau frozen leviathan. Dan frozen leviathan itu ternyata ada bakteri kara yang dari Subnautica yang pertama, teman-temannya, di mana cure-nya adalah embrio ya. Apa itu? Gua lupa lagi, guys. Yang bentuknya bening gitu loh. Aduh, ya udah guys, terima kasih banyak buat kalian semua udah nonton video kali ini, dan kita akan bertemu lagi di next video. Dadah. Pau.